Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tetap semangat ya anak-anak ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan gembira selalu. Pada pembelajaran kali ini kita mulai dengan membaca selawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga cita-cita kalian tercapai dan sukses selalu. Yang belum subscribe bisa di-subscribe dan semoga sehat selalu dan Allah memberikan kemudahan ya. Nah, perhatikan soalnya, tentukan pengganti variabel di bawah ini sehingga pernyataan berikut menjadi benar. Yang A, 21 banding negatif 3 sama dengan B. Yang B, negatif 24 banding negatif 6 sama dengan N ya. Nah, masing-masing kita mencari nilai Q dan N ya. Nah, kita jawab yang A, 21 banding negatif 3 sama dengan Q. Nah, kalian harus ingat ya, mengenai tanda pada perbandingan ya. Negatif banding negatif hasilnya apa? Yaitu positif. Negatif banding positif hasilnya negatif. Positif banding positif hasilnya positif. Positif banding negatif hasilnya negatif. Hasilnya negatif ya. Nah, itu yang perlu kalian ingat ya. Nah, 21 banding negatif 3 sama dengan Q ya, maka ini adalah positif banding negatif, hasilnya yaitu negatif. 21 banding 3 yaitu 7, maka ketemu nilai Q nya adalah negatif 7 ya. Nah, yang B, negatif 24 banding negatif 6 sama dengan N. Negatif banding negatif hasilnya apa? Positif. Kalau positif boleh ditulis, boleh tidak ya. Nah, 24 banding 6 hasilnya yaitu 4 sama dengan N, maka nilai N nya sama dengan 4 ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Ya, kalian harus ingat ini, permainan tanda ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.